jika teman-teman mengalami karburator Honda Astra Series ya, ada Honda Grand, Astra Prima 800 dan sebagainya, biasanya kelemahannya ini di jarum ini ya guys. Dudukan rumah jarum ini biasanya udah aus ya. Ini sudah saya bongkar ya guys biar lebih cepat ya. Nah di sini kan ada jarum pelampung namanya ya guys. Nah ini ya, nah di sana biasanya kurang menutup rapat ya guys. Meskipun kadang diganti jarum ini ya, tapi biasanya tetap masih bocor ya, bocor di pembuangannya ya guys. Nah ini ya, di pembuangan sini ya, karena kalau bensin nanti udah penuh dia nanti akan masuk ke sini dan keluar ya, karena jarum ini tidak menutup rapat ya guys. Oke guys, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara merapatkan kembali ya, agar bensin atau bahan bakarnya tidak tumpah keluar pembuangan ya. Teman-teman dapat sediakan, kalau saya mengatakan Amril ini ya, bebas mereknya ya guys. Di sini tertera ada this fine end ya, ini yang lembut, dan ini this cross end ya, di ini yang kasar ya, ya guys. Jadi teman-teman gunakan yang ini aja yang lembut ya. Ini seperti buat nyekur klep ya guys, sama saja ya. Nah terus kemudian teman-teman sediakan selang oli, biasanya ini di motor 2 tak ya, yang dari pompa oli ke karburator ya. Ini ada selang yang seperti ini, selang kecil ya. Kemudian teman-teman potong segini ya guys. Nah, nanti karena saya menggunakan bor ya, kalau teman-teman nggak ada namanya impact bor kayak gini ya, bisa menggunakan seperti ini ya guys. Nanti dimasukkan ini jarumnya ke sini ya guys, bisa menggunakan manual ya, seperti itu ya. Kalau ada bor impact seperti itu bisa dimanfaatkan nih guys, jadi lebih cepat ya. Nah seperti ini, nanti selang ini kita kasih baut kecil ya, tujuannya untuk apa namanya, supaya ini kan karet ya, jadi biar kuat lah ya, buat balungan kata saya mengatakan ya. Nah, seperti ini ya. Dan kita celupkan ke sini ya guys, seperti ini ya. Nah, waduh kebanyakan ini. Nah seperti ini ya, nah seperti ini ya guys. Nanti kita masukkan ke sini ya. Nah seperti ini, kita putar-putar seperti ini ya guys. Nah seperti ini ya. Nah lakukan berulang seperti ini terus ya guys. Nah, seperti itu ya. Nanti dicoba, kalau sudah nggak bocor berarti aman ya guys. Oke guys, teman-teman bisa gunakan dengan manual ya guys. Saya sudah mengatasi seperti ini, alhamdulillah aman ya guys. Ada geser-geser lagi ya, karena untuk Honda series biasanya yang sering ininya ya guys, sering bocor ya dari pembuangan bensinnya ya. Seperti ini ya, kita masukkan lagi ya. Kita gunakan amblir sedikit begini ya guys. Juga perlu gunakan bensin sedikit, nggak apa-apa seperti ini ya guys. Seperti ini ya. Dan kita skor lagi ya. Kelihatan ya guys. Oke guys, seperti itu ya guys, teman-teman dapat lakukan sendiri di rumah ya. Insya Allah hasilnya memuaskan lah ya guys, tinggal nanti teman-teman coba sendiri lah ya. Oke guys, segitu aja dulu tutorialnya ya guys. Jangan lupa subscribe ya, mungkin buat teman-teman yang baru hadir di channel Nurjaya Jaya ya guys. Dan like juga suka dan video ini, komen-komen di bawah silahkan ya guys. Mungkin jika perlu ada teman-teman yang membutuhkan silahkan di share ya guys. Jadi seperti itu cara mengatasinya guys. Ini gunakan amril seperti ini, sudah lakukan saya berulang-ulang seperti ini guys, hasilnya aman ya. Oke.
seperti itu aja dulu ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.